Mau bang, saus iges sama minum teh, teh panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Nah, gimana kabarnya kalian semuanya, saudara-saudara online? Semoga kalian sehat-sehat selalu, ya kan? Panjang umur dan jangan lupa bahagia, kasih rezeki lancar. Nah, di video kali ini saya mau mukbang, guys. Ya, jadi aku di rumah sendiri malam ini. Jadi aku mukbang sushi, guys. Sushi. Nah, ini ada sayap ayam itu yang apanya itu yang cuma yang itu aja yang ini namanya apa ini? Ini sayap ayam yang itunya apa? Pucuknya gitu. Gimana aran-arannya? Oke, guys. Dan aku mau mukbang dulu. Dan ini minumnya, mimiknya minumnya teh panas ya. Sekarang hawanya kan dingin di sini. Jadi minum panas-panas ini baru anget, guys. Jadi hatinya juga anget juga. Pikirannya juga anget. Jadi ayo langsung dicus ya. Nih. Cus. Duh, aku ambil itu aja ya. Ada aduh wasabi sama itu si kecap asin ya. Tunggu ya, aku ambil dulu. Nah, ini sudah aku ambil wasabinya. Ini susinya kan harus pakai wasabi ya. Wasabi ini rasanya pedas-pedas gimana gitu ya. Sengar-sengar pedas ya. Jadi aku makanya pakai tangan aja, gak usah pakai sumpit ya, lebih enak pakai tangan kalau orang Indonesia ya. Ini kecap asinnya. Ini aku sudah cuci tangan guys tadi ya. Silakan dimakan. Itu nih kecap asin. Ini salmonnya kalau kalau sushi itu sudah mentah ya. Ikannya ya ini salmon mentah. Bismillah. Kalau suka ya enak makan gini ini guys. Tapi kalau nggak suka ya nggak enak. Kalian udah makan belum, guys? Kalau belum, silahkan mari makan bareng-bareng. Aku lagi makan sendiri tanpa yang menemani, guys. Kalian yang menemani Endang. Sorry guys, soalnya kalau makan wasabi ini berani ngomong, berani ngomong salah lapan. Ada tangan, saya pakai sumpit, sumpit ya. Jadi kau pakai tangan. Sengar pedas.
Dan ini udah rumput lautnya, guys. Sama wijennya. Tetap di bawah benar, guys. Aja harusnya dimakan dingin ya, ini dingin gini. Sushi kan dingin, makanya harus dingin. Ini ada telur ikannya, kalau dimakan bias bisa krenyes krenyes gitu, guys. Krenyes krenyes, guys. Sapi. Ini pedas nih dong. Bisa sarapan ngaruh. Ini juga. Di dalamnya ada mayonis sama telurnya ikan. Mantap di bawah benar, guys. Gurih. Dan ada mayonisnya. Terus ada telurnya. Telurnya ikan. Dan jangan lupa ya, guys, ya, kalau menonton video, tonton sampai full dan sampai habis. Janganlah di skip, dan jangan langsung di skip, dapat menonton 2 menit, 3 menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit langsung di skip. Kalau kalian nontonnya asal-asalan, tidak full dan tidak habis, jadi subscriber Anda tidak masuk. Ya masuk sih, sebentar cuma kelihatan di mata doang, langsung hilang. Makanya kalian kalau menonton video, tonton sampai full dan sampai habis, biar subscribernya masuk. Karenanya, guys, kalau subscriber suka hilang itu, bukannya subscriber itu channel palsu atau dicuri teman, tidak. Kalau menurut saya itu, tonton sih sampai habis video. Karenanya kalau menonton nggak habis, nonton cuma asal-asalan doang langsung di skip, ya itu gara-garanya itu subscriber suka hilang. Jadi nontonnya harus full, harus tonton sampai habis videonya baru subscriber masuk, guys. Gitu ya, jangan asal-asalan tonton. Begitu durasinya sampai panjang itu, tonton aja sampai habis kalau kalian mau cari subscriber. Jadi biar subscriber masuk, oke, guys. Dan jangan lupa ya, di like, komen di channelnya Endang Manis Real. Kalau kalian suka di channel aku, nyalakan tombol notifikasinya biar kalian dapat notifikasi baru. Jadi tonton sampai habis videonya dan tonton sampai full, jangan di-skip-skip, biar subscriber Anda kalian cepat masuk.
Kalau subscribernya kalian cepat hilang itu, tandanya kalian itu kalau menonton video nggak pernah habis di channel-channel gitu, jadi subscribernya cepat hilang. Jadi menontonnya harus habis, harus full, biar subscriber masuk, ya guys ya. Terima kasih yang sudah menyimak dan matur suwun yang sudah hadir di channelnya Endang Manis. Oke, dan sekarang saya mau ngelanjutin makan dulu. Alhamdulillah ya Allah, udah kenyang guys. Bantuin makannya, enak banget ya. Ini nanti sebibi ayamnya nggak kemakan. Ini sebibinya mentok gitu loh, kayak bukan ayam mentok yang ujungnya itu. Wasabinya habis. Mantap jiwa guys. Sapi. Ya, sorry kalian yang sudah komen di channel aku, kalau belum aku balas, tunggu nanti saya habis makan akan siap membalas ke siap. Ini tadi sibuk terus, ada yang aku balas dan juga ada yang belum. Jadi tonton sabar dulu, nanti aku akan siap membalasnya komen-komen kalian. Oke. Dan kalau yang masih baru gabung, kalau menonton video, ingat tonton sampai habis, sampai full ya, biar subscriber kalian masuk. Oke. Jadi ini kayak makan nasi. Makan sampai terkau, sampai tak sama tak. Minum teh manis. Sudah kenyang ini. Nggak buang guys. Aku suka makan sushi guys. Di sini jam 7 lewat 25 menit. Mantap kali. Wasabi. Orang makan wasabi ya, kalau lagi flu langsung bolong, langsung plong guys. Kalau yang pedas pengar di hidung. Di sini ada rata pedas. Enak sekali. Kata Endang enak. Memang enak. Endang suka ya enak. Aku enggak suka yang enggak enak. Aku tak kenyang kah? Sebenarnya untuknya nggak kemakan. Nanti malam soalnya aku tak malam pasti lapar makan. Ayo, ntar lagi aja aku lapar lagi. Kalau lapar aku orangnya. Oke. Sekian dulu video dari saya. Dan saya sudah habis, ini nggak kemakan tuh sayapnya apa? Mentoknya nanti aja aku makan. Kalau habis mandi nanti malam jam 11 atau jam 12 itu pasti aku lapar.
Oke, dan dulu yang sudah menyimak, terima kasih Matur Suwun dan sudah mampir. Jangan lupa ya, di like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa tonton sampai habis, sampai full, biar subscriber kalian masuk. Oke? Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Bye-bye, guys. I love you.